Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan share sebuah situs Cloud Token Tron atau TRX yang sangat legit sekali. Karena untuk Cloud Token ini sudah sangat terbukti membayar dengan cepat ya teman-teman. Nah di sini buat teman-teman yang ingin tahu untuk Cloud Tokennya seperti apa dan bagaimana cara mendapatkan TRX atau Tron di Cloud Token ini, disimak terus saja videonya dari awal sampai akhir, karena saya akan mulai membahasnya mulai dari cara pendaftaran setelah yang satu ini. Nah, sekarang kita sudah ada di halaman login si Cloud Token Tron yang sangat legit ini ya teman-teman. Dan di sini buat pengguna baru yang belum melakukan pendaftaran, kita pertama klik dulu di sini ya untuk melakukan pendaftaran, yaitu registrasi. Nah, di menu registrasi di sini untuk cara mengisinya gampang banget. Yang pertama di sini silakan masukkan untuk email kita, teman-teman ya. Silakan masukkan emailnya, emailnya harus yang aktif. Setelah email dimasukkan, lalu di sini kita klik saja send ya, teman-teman. Nah, setelah di send maka kita cek untuk email kita ya. Nah, di email kita akan mendapatkan kode verifikasi seperti ini. Silakan disalin saja untuk kode verifikasinya. Setelah disalin, kita kembali lagi ke situs atau ke halaman pendaftarannya. Nah, kita pastikan saja untuk yang tadi kita copy kode verifikasinya di sini ya, teman-teman. Lalu yang ketiga di sini silakan isikan password kita ya. Lalu yang keempat di sini konfirmasi untuk passwordnya. Yang keenam di sini silakan masukkan untuk password pembayarannya ya, dan ketujuh di sini silakan juga masukkan untuk password pembayarannya. Dan untuk yang kedelapan di sini silakan isikan untuk nomor handphone kalian ya teman-teman. Dan yang terakhir di sini silakan isikan untuk kode undangan ya, atau kode invit. Dan kalau buat teman-teman yang belum punya kode invit, silakan bisa menggunakan kode invit saya yang ada di layar ini ya, yaitu 1291 ya teman-teman. Setelah semuanya terisi, langsung saja di sini klik submit untuk menyelesaikan pendaftarannya. Setelah berhasil melakukan pendaftaran, kita akan langsung dibawa ke halaman login seperti ini. Dan di sini silakan kita masuk dengan menggunakan nomor handphone kita dan juga di sini password login yang sebelumnya sudah kita buat. Kalau semuanya sudah terisi, langsung saja klik login. Setelah berhasil mendaftar dan login, kita akan langsung dibawa ke halaman utama seperti ini. Dan ini sudah ada aplikasinya ya teman-teman, jadi silakan download saja aplikasinya di deskripsi. Dan untuk cara mainnya gampang banget. Di sini yang pertama kita lihat, lebih enak baca dulu untuk syarat dan bagaimana cara mainnya di sini ya teman-teman. Biar lebih enak saja. Nah, di sini ada juga di sini untuk grup Telegramnya. Jadi silakan saja buat yang mau masuk grup Telegramnya dipencet saja di menu ini. Lalu di sini untuk cara mainnya, yang pertama kita wajib melakukan deposit ya. Untuk minimal deposit adalah 10 TRX saja. Dan untuk pendapatannya berapa, yaitu kita bisa mendapatkan 5 kali lipat dari total yang kita depositkan. Nah, di sini contohnya kalau kita deposit sebesar 100 TRX, maka kita akan mendapatkan 500 TRX ya teman-teman. Dan batas penarikan harian di sini adalah 2% dari total deposit kita. Lalu untuk per level-levelnya seperti apa? Nah, di sini untuk level 1 sendiri, di sini untuk yang depo antara 10 sampai dengan 999, maka kita bisa menarik 2% per harinya dari total yang kita depositkan. Jadi kalau kita depo sebesar 100 TRX, yang kita bisa withdraw setiap harinya adalah 2 TRX seperti itu ya. Lalu untuk yang level 2, kalau kita depo 1000 sampai 99.000 ya, maka kita akan mendapatkan 2,5% dari total deposit kita dan juga seterusnya ya. Di sini kita bisa lihat, dan juga di sini kita lihat untuk referral juga ada. Kalau referral level 1 yang masuk 30%, referral level 2 adalah 20%, dan level 3 adalah 10% ya teman-teman, untuk atau maksudnya 10 TRX ya untuk pendapatannya kalau mendaftar. Dan kalau depo di sini untuk level 1 kita mendapatkan 10% dari 15% dari total depo, level 2 10% dan 5% dari total depo referral kita ya teman-teman. Dan untuk cara mainnya seperti apa biar lebih enak? Nah, di sini kita kan wajib melakukan deposit. Nah, untuk cara melakukan depositnya seperti apa? Pertama, kita masuk dulu ke menu biaya koin di sini. Teman-teman, ya, ini pakai bahasa Indonesia. Untuk yang mau tahu untuk bagaimana cara merubah bahasa Indonesia, lebih baik kalian masuk lewat Google Chrome saja ya. Karena lewat Google Chrome itu untuk bahasanya bisa dirubah sendiri secara otomatis. Nah, di sini kita bisa masuk pakai kode QR ataupun di sini salin untuk alamat depositnya ya, untuk depositnya memakai TRX.
Nah, di sini saya akan melakukan deposit juga. Kita salin dulu untuk alamat depositnya di sini ya. Kita salin dulu seperti ini, lalu kita melakukan deposit. Dan di sini saya akan deposit menggunakan Indodax ya teman-teman. Di sini kita masuk saja ke TRX untuk melakukan deposit, lalu kita klik penarikan ya. Dan di sini kita masukkan jumlah yang akan kita depositkan. Di sini saya akan deposit 100 TRX dan di sini yang akan tiba ke saldonya adalah 95 TRX karena yang ada biaya penanganan 5 TRX. Lalu untuk alamatnya kita pilih alamat baru saja. Lalu di sini untuk alamat kita tempelkan saja atau kita pastikan untuk alamat yang sebelumnya kita salin ya teman-teman. Lalu di sini untuk label kita bisa isi sembarang saja, tapi saya di sini akan isinya token ya teman, karena untuk itunya, untuk tadi nama situsnya adalah token ya, seperti itu. Lalu di sini kita kirim saja untuk kode OTP dan lain-lainnya kita selesaikan terlebih dahulu. Setelah berhasil melakukan depo, kita tinggal klik OK saja dan kita tinggal menunggu saja sampai si penarikannya tiba di situsnya ya teman. Untuk berapa lama untuk deponya tiba di sini tidak lama, hanya hitungan menit saja ya teman. Dan kita tunggu saja sampai penarikannya tiba di akun saya. Setelah menunggu sekitar 3 sampai 7 menit saja untuk deponya sudah berhasil masuk ya teman-teman. Dan di sini kita harus merubah dulu untuk saldo hasil depo kita atau saldo TRX ini menjadi saldo simpul atau saldo node teman-teman ya, untuk beta ke bahasa Inggris biar lebih enak. Nah, di sini kita rubah untuk saldo hasil depo kita menjadi saldo node. Agar apa? Agar kita bisa mendapatkan penghasilan setiap harinya. Jadi ibaratkan kita membeli sebuah mesin mining dari hasil kita depo untuk menjadi ini ya teman-teman. Dan di sini untuk caranya seperti apa? Yang pertama kita pergi dulu ke menu market. Nah, di menu market pertama kita klik saja join di sini atau klik bergabung ya teman-teman. Kita klik saja bergabung seperti ini, lalu di sini kita masukkan jumlah yang akan kita belikan untuk mesin mining ya. Dan di sini untuk kuncinya seperti yang tadi saya bilang, berapa yang akan kita masukkan untuk membeli mesin mining, dan itu adalah 5 kali lipat yang akan kita dapatkan. Di sini saya akan memasukkan, karena saldo saya ada 95 TRX, jadi saya masukkan saja semua 95 TRX ya teman-teman. Lalu kita klik kirim setelah memasukkan jumlah yang akan kita belikan untuk mesin mining. Dan di sini kita masukkan untuk kata sandi pembayaran atau kata sandi payment yang sebelumnya sudah kita buat saat melakukan pendaftaran. Setelah kata sandi dimasukkan, langsung saja kita klik konfirmasi seperti ini. Dan di sini statusnya kesuksesan, lalu kita kembali ya teman-teman. Nah, setelah kita membeli, di sini saldo node sudah terisi ya teman-teman, menjadi 475 saldo node. Dari sebelumnya itu tidak ada saldo sama sekali. Dan di sini untuk saldo node ini sama ya dengan jumlah saldo TRX yang bisa kita dapatkan. Karena untuk satu nodenya ini adalah 1 TRX dan ini bisa kita dapatkan semuanya. Lalu kita bisa pergi lagi ke menu rumah, dan di menu rumah juga di sini sudah ada ya untuk saldo nodenya seperti itu. Lalu di sini juga kita bisa mengundang teman ya, sebelum kita ke cara menghasilkannya kita bisa klik saja ke menu membagikan, dan di sini kita bisa bagikan QR code kita, lalu di sini adalah salin untuk link download si undangan kita, dan di sini ada juga kode undangan kita ya teman-teman. Untuk kode undangannya adalah yang ini, jadi silahkan saja dibagikan ke teman-teman semua untuk mendapatkan penghasilan dari referral. Nah, di sini kita menunggu dulu ya sampai besok sampai untuk mendapatkan penghasilannya. Nah, setelah menunggu keesokan harinya atau lewat dari jam 12 malam setelah kita melakukan depo teman-teman, meskipun kita melakukan deponya jam 11 malam ya, yang penting kita lewat dari jam 12 malam tersebut, maka untuk penghasilannya sudah kita bisa withdraw. Dan di sini kita bisa lihat untuk saldo sampul saya atau saldo node saya sudah berkurang menjadi 473,1 saldo node. Nah, kenapa berkurang? Karena seperti yang tadi saya bilang atau yang ya sebelumnya saya bilang, di sini kita bisa melakukan withdraw 2% setiap harinya dari total yang kita depositkan ya teman-teman, seperti itu. Dan di sini kita bisa cek untuk penghasilannya di menu pasar juga. Dan di menu pasar di sini untuk yang 1,9-nya sudah ada di sini jumlah pendapatan ya teman-teman. Dan di sini kita bisa cek untuk P1, untuk ininya saldonya sudah berkurang ya, dan tanggalnya juga ada di sini sekarang, tanggal sekarang. Lalu bagaimana untuk cara kita menarik hasil apa pendapatan kita setiap harinya? Di sini tinggal kita pencet saja ekstrak di sini, teman. Tinggal kita klik ekstrak di sini, lalu kita masukkan untuk sandinya, ataupun di sini kita bisa melakukannya di menu sini, dan di sini ada menu ekstrak ya, teman. Sama saja
mau dimanapun itu sama saja ya, seperti itu. Oke, kita klik ekstrak dan di sini kita disuruh dimasukkan lagi untuk sandi pembayaran yang sebelumnya kita daftarkan saat melakukan pendaftaran. Setelah kata sandi dimasukkan, kita klik saja konfirmasi ya teman-teman. Nah, di sini untuk statusnya kesuksesan. Dan kita cek di sini untuk saldonya sekarang sudah berpindah ke menu TRX atau ke saldo TRX. Nah, di sini setelah itu kita bisa kumpulkan untuk setiap harinya atau kita bisa mewithdraw untuk setiap harinya, bebas teman-teman. Mau dikumpulkan terlebih dahulu di saldo TRX bisa, ataupun langsung di withdraw untuk setiap harinya bisa. Nah, untuk cara melakukan withdrawnya seperti apa? Di sini tinggal kita klik saja di sini tarik koin ya, teman-teman. Nah, tinggal kita klik tarik koin seperti ini, lalu di sini kita masukkan untuk alamat penarikan kita. Di sini saya akan ambil dari Indodax. Nah, kita ambil dari Indodax saja di sini, lalu di sini kita masuk ke Tron atau TRX, lalu kita klik saja penyetoran dan kita salin untuk alamat penarikan kita yang ini ya, teman-teman, atau address walletnya yang itu. Oke, setelah disalin kita kembali lagi saja ke situsnya dan kita di sini pastikan ya untuk alamat penarikan kita. Lalu di sini kita masukkan yang akan kita withdraw. Di sini saya akan melakukan withdraw 0,9 ya, atau semuanya saya tarik. Nah, setelah itu kita langsung klik saja kirim untuk untuk menarik ya, permintaan penarikan kita. Dan di sini kita disuruh memasukkan lagi untuk kata sandi pembayarannya. Setelah kata sandi dimasukkan, kita tinggal klik saja konfirmasi untuk mengkonfirmasi penarikan kita. Dan setelah berhasil dikonfirmasi, untuk saldo TRX-nya sudah dikurangi atau tidak ada ya teman-teman. Dan kita tinggal menunggu saja selama 1-10 menit untuk penarikannya tiba di Indodax kita ya teman-teman. Nah, setelah menunggu sekitar 1-3 menit saja, saya langsung sudah mendapatkan notifikasi dari Indodax teman-teman. Untuk notifikasinya adalah seperti ini, deposit sukses ya 1,9, kita buka saja. Nah, ini dia teman-teman ya, langsung deposit sukses 1,9. Jadi untuk withdraw-nya sudah berhasil masuk hanya dalam waktu 1-3 menit saja. Jadi instant withdraw teman-teman ya, untuk penarikan di situs ini mantap sekali. Dan kita bisa melakukan withdraw setiap harinya dari situs ini. Hanya dengan modal 10 TRX saja kita bisa melakukan withdraw 2% dari total yang kita depositkan setiap harinya. Jadi cukup kita melakukan deposit satu kali dan withdraw setiap hari. Teman-teman, mantap sekali ya. Nah, jadi secara esat untuk kita cek juga ya di sini untuk detail transaksinya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk sebelumnya kita depo 95, lalu 95-nya di sini kita belikan untuk mesin tambang dan kita mendapatkan segini teman-teman ya, kita mendapatkan 475 dari pembelian 95 TRX ini ya. Jadi kita mendapatkan 475 sampul simpul ya, atau node, atau juga di sini saldo TRX lah ya teman-teman. Dan kita tadi menarik dari saldo TRX ini, dari saldo simpul ini adalah segini ya, 1,9 dari penghasilan kita satu hari. Dan saya langsung menariknya ke ini ya, ke TRX. Dari TRX saya langsung menariknya 1,9 ke Indodax dan sudah masuk, mantap sekali teman-teman. Jadi untuk situs ini memang sudah sangat terbukti membayar, legit, dan tentunya instant withdraw ya teman-teman. Oke, saya rasa cukup sekian dari saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like kalau suka dengan video ini dan dislike saja kalau tidak suka. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.